Langsung ayo. Langsung. Ya. Dengan adanya dua lokasi yang disediakan Pemkab, ya. Cak Ayu. Pripun, Cak? Ya. Saya sepakat ya, nek untuk isoman itu terpusat. Pertama, korban sudah banyak berjatuhan. Betul. Di saat pelaksanaan isoman. Karena apa? Kalau pelaksanaan isoman itu tanpa dikontrol oleh tenaga medis, malah membahayakan. Okay. Maka dari itu saya sepakat Bupati ambil kebijakan cepat dengan melakukan pelaksanaan isoman terpusat. Lah cuma kalau hanya dua tempat tak kira kak kira cukup. Nah, ini kali JSG loh cak kan ada mana itu hotel ya hotel Kebon Agung. Mungkin JSG, kalau JSG sebenarnya terlalu jauh ya. Sebenarnya kalau pengen lebih dekat dengan pusat rumah sakit itu ada Balai Diklat. Iya kan? Ono gedung serbaguna. Betul. Iya kan? Kan bisa dekat dengan rumah sakit Kaliwates dan sebagainya, rumah sakit Subandi. Jadi medis itu dekat apabila ada keadaan-keadaan darurat. Kan begitu. Maka dari itu ayo bareng-bareng situasi kayak begini, Jember ini sudah masuk level 4. Maka dari itu kebersamaan, gotong royong agar segera zona merah ini menjadi zona hijau. Amin. Itu loh. Amin, amin. Akhirnya nek wis jadi zona hijau, gak kangen dah kita kumpul-kumpul maneng, iso ngopi bareng, iya kan? Ya iso nyanyi, ya, ngelok, ngelok apa neng kafe-kafe, ono acara misalnya lho rek, wangi virtual kafe, iku apa penyanyi-penyanyi Jember iki wis gak tanggapan rek, gak tanggap, gak tanggapan, ya, siji wis gak tanggapan, londo gak tanggapan, rong dinongkas mari ngene ditelpon, sing nelpon wong aja wedo yo, biasane, Mas, iki kok cicilannya sudah waktunya jatuh tempo, jatuh tempo. Langsung buruan nang mau begitu icu kau siap-siap lapo PKP jelas gaya acara selamatan gua MC ini awal ide iya iya pastilah tasyakuran tasyakuran ini cak ada berita positif apa, puluhan ton beras dibagi kanggo warga sing kena dampak covid so. Alhamdulillah hari Selasa tanggal 27 Juni penyerahan bantuan sosial oleh sumbangsi PT Wings Peduli ditekani langsung ambek Bupati, Wakil Bupati, Dandim 0824 Jember, Ketua DPRD, serta Polres Jember. Bantuan sosial iku dikekno nang warga Kabupaten Jember sing kena dampak COVID-19, melibatno Babinsa, serta Satpol PP nang wilayah Jember. Bupati Jember ngapresiasi sing dilakokno PT Wings Peduli kaya bantu Pemkab ngekei bantuan sosial nang masyarakat Jember nang tengah pandemi COVID-19. Serta arep-arep iso ngajak kabeh elemen sing ono nang Jember cekne gotong royong bantu sesama. Ya, hari ini Pak Dandim mendapatkan bantuan ya. Pak Dandim dan bantuan sejumlah 42 ton dari PT Wings Peduli. Dan saat ini kita sedang memberangkatkan teman-teman dari Babinsa, dari Babin Kaptipmas untuk dibagi-bagikan ke warga kita yang terdampak COVID. Tentunya ini satu kepedulian dari PT Wings Peduli, dari stakeholder kemitraan ya yang ada di negeri ini dan ada di Jember ini. Tentunya ini harus kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Dan ini menjadi role model buat kita saat ini. Mumpung terbuka sekarang untuk bersedekah, berbagi. Dan saya berharap dengan kegiatan hari ini bisa dicontoh dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau siapapun juga yang diberikan rezeki lebih oleh Allah. Mungkin hari inilah saatnya kita berbagi untuk saudara kita yang lain. Untuk kali ini jumlahnya berapa, Pak? Ada 42 ton, Pak. Itu disebar di semuanya? Ada 3 kecamatan. 3 kecamatan di Sumber Sari, Patrang, Kaliwates. Targetnya akan seluruh kecamatan akan dapat kita bagi semuanya. Teko Makodim 0824 Jember, Yudi Sadi Jember 1 TV, ngelaporno.